Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Denny Sumargo yang merasakan jadi ayah untuk anak pertamanya hingga merasakan sakit kepala, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, keluarga Denny Sumargo sedang merasakan kebahagiaan karena memiliki anak perempuan yang cantik dan sangat dinantikan dalam pernikahan mereka. Lalu Denny juga kini sedang merasakan perannya sebagai ayah. Dalam pernyataannya baru-baru ini, dirinya mengaku sampai kurang tidur dan juga sakit kepala karena turut menjaga bayinya itu. Dia pun dengan bahagia menjalani peran barunya sebagai ayah dan belajar untuk mengurus anaknya juga, guys. Tak lupa dirinya juga mengaku tetap membantu istrinya dalam mengurus anaknya. Dia juga baru merasakan kenapa bapak-bapak suka kecapean kalau udah punya anak. Karena sebagai bapak baru, dia harus menemani dan juga membantu istri, terutama saat malam ke subuh, guys. Denny menceritakan kebiasaan barunya dalam menjaga dan juga menemani anaknya saat Olivia sang istri sedang istirahat dan juga memompa ASI. Jadi saat malam hari, dia biasanya kurang tidur hingga sakit kepala, guys. Tapi dia mengaku merasa bahagia saat melihat anaknya walaupun kurang tidur. Tak lupa, Denny juga mengucapkan terima kasihnya kepada sang istri yang udah menjadi istri dan juga ibu yang hebat. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar?